Halo, pendengar sejati sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya di pagi yang cerah ini. Di pagi yang cerah. Di sore ya, di sore yang cerah. Nah, teman-teman, saya bergembira dan bersemangat. Saya punya keyakinan tumbuh 1000% ketimbang hari-hari sebelumnya. Ya. Maka kalau teman-teman lihat Bang Dima ini lagi ramping ini. Ya. Nah loh, ya. Para penyanyi kan udah pasti kalah dong. Ya. Nah, saya ingin membahas dari channel ini kembali dan menekankan bagaimana ya Bang Nicholas fokus untuk membangun rekan-rekan pioner sejati semuanya ya. Di X, kalau kita di X, sebelum saya lihat komentar ya, saya ingin melihat perkembangan di X hari ini. Wah, wow. Nicholas mengatakan bahwa selain mata uang digital, ya, ini juga adalah aplikasi media sosial, di mana Pay bisa digunakan untuk bertransaksi. Ya, semangat untuk rekan-rekan pioner. Mungkin ada yang kecewa, ada yang sedikit lemas, tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan lemas sampai selemas-lemasnya. Nicholas sudah membongkar semuanya. Ya, beruntunglah kita yang punya koin Pay. Alasan kenapa sampai saat ini belum open minded membangun aplikasi Pay menjadi kuat sehingga tidak ada dari luar pun bisa menghajarnya. Ya, barter tetap di mana-mana. Ya. Pemberitahuan penting dari Pay mulai tanggal 1 Juli, QC akan diterbitkan untuk jangka waktu 6 bulan. Jika QC tidak diselesaikan lebih dari 6 bulan, aset di akun Anda akan dimusnahkan. Jadi ini Nicholas ingin lebih tegas agar bisa tuntas semuanya. Nah, ada yang bertanya, Bang Dima, itu hitungan mundur itu apa itu, Bang Dima? Jadi hitungan mundur itu, teman-teman, itu adalah waktu untuk menyelesaikan challenge ya, dan kita akan mendapatkan hadiah berupa emo begitu yang kita dapatkan dari aplikasi. Jadi untuk mendapatkan, mengklaim hadiah, selesaikan centang 1, centang 2, centang 3, klik aja, tinggal ikuti langkah-langkahnya ya, nanti semua akan selesai, lolos juga pada waktunya. Lalu kemudian itu ya dianjurkan untuk semua para pioner menyelesaikan itu. Kemudian teman-teman semua, ya, kita yakin apa yang diomongkan oleh Bang Nicholas itu akan terjadi, ya. Tidak mungkin Nicholas itu, Bang Dema memang rapping ya. Ini masih perut masih di atas ya. Tidak mungkin Nicholas mengkibuli kita kan? Ini luar biasa ya daripada usaha upaya Bang Nicholas. Komentar dari rekan-rekan pioner semuanya di YouTube saya. Barusan saya mengupload rekan-rekan pioner, di mana kalian rekan-rekan pioner sejati? Dari Bang Eko, wah, orang-orang baru sepertinya ya. Hadir dari Magelang, salam bahagia, tambah semangat. Ingat kemarin 28 kita tambah semangat adanya pernyataan Nicholas, pendektor pasti sukses.
besar, proyek jangka panjang luar biasa. Yes, abangku, ya, benihnya akan lewat semuanya, ya kan? Kita kasih satu. Oh, ternyata Bang Demo masih masih lincong itu. Ini tendang nggak sempat seperti kilat kan? Masih. Dulu di Bang Demo olahragawan dulu, ya, dan tidak main-main. Ya, saya adalah atlet di pinggir sungai. Main takro, main putar-putar gitu ya. Salto bisa loh ya. Jadi hati-hati para nyinyi bisa kena salto ya. Nah, Mbak Mariam Boy, yes, semoga impian setiap benar sejati terwujud. Yes. Terima kasih Mbak Mariam Boy sudah hadir lagi. Saya bersemangat dan teman-teman lihat Bang Dema ya. Motivator sejati. Di atas oke, di bawah kurang oke. Perut buncit ya. Harus diselesaikan sehingga dia bisa seperti model kakak aja lah ya. Kakak aja atau Randy kan ada kotak-kotaknya rotinya di sini kan, gimana Mbak Mariam? Jadi sudah jadi open minded, jadi mantap. Bang Dema jalan. Motivator sejati lewat. Bukan gini. Tetap optimis dan selalu sabar, ikutin terus prosesnya hingga keberhasilan di tangan kita. Yes. Bang Hari Haryanto, wow, maju terus pionir sejati, motivator sejati. Wah. Motivator sejati. Tetap optimis dan selalu sabar, ikuti terus prosesnya. Yes. Dari Mbak Asmau Choi. Bang Agus Purnomo, halo juga Bang. Sehat selalu. Bang Karolin Karong, korang mantap Bang. Mbak Asmana, tetap semangat Bang Rima. Yes. Bang Reno, semangat Bang. Dari Pagu ya, Pagu Pan Merpati, semangat Bang. Luar biasa pioner, antusias dan semangatnya. Saya pun bersemangat teman-teman. Jujur saya tambah yakin dan sepertinya tidak sabar untuk segera open minded. Walaupun harus menahan, tetapi harapan saya itu duh sudah ada di kepala nih ya. Karena Bang Dema juga lumayan Bitcoin-nya kan, lumayan dong ya. Kita bisa reunian gimana gitu ya. Kita sudah mulai membayangkan plan apa yang kita mau lakukan ya. Nah, bukan hanya mimpi kosong teman-teman, bukan hanya menghayal ya. Kalau yang menghayal itu ya para penyinyi ya, yang menghayal itu para penyinyi. Tapi bagi kita, kita punya tujuan yang jelas ya, karena kita punya Bitcoin. Selesai itu saja yang saya sampaikan bagi teman-teman. Sukses, tetap semangat, optimis, nanti open minded, dan para penyinyi terimalah. Jangan ya, kasihan. Sadar, pernyataan Nicholas sekali lagi membuat kita lebih yakin dan lebih bersemangat. Salam sukses, rekan-rekan pionir sejati.